Oke, video kali ini saya mau share settingan preferensi Cubase yang biasa saya gunakan untuk ngoperatorin klien yang mau recording ya. Masuk ke file preferences, ini Cubase 5 ya, sorry. Ya, teman-teman bisa simak aja ya untuk settingannya. Ini yang paling tricky di bagian project and mixer. Ini kalau defaultnya kan ini kayak terchecklistnya. Saya matiin checklistnya. Nah itu mah senyamannya teman-teman aja lah nanti. Ini kalau kecepetan nanti bisa di pause saja ya untuk poin-poin yang mana yang mau diperhatikan gitu ya. Oke, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.